Pemirsa, jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara IX tiba di Istana Pura Mangkunegara Surakarta sore tadi. Jenazah akan disemayamkan di Istana Pura Mangkunegara untuk kemudian dimakamkan di Astana Girilayu Kabupaten Karanganyar Minggu lusa. Rombongan mobil jenazah tiba di Istana Mangkunegaran Surakarta sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Mendiang Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara IX disemayamkan di Dalem Ageng. Mendiang KGPAA Mangkunegara IX dikenal sebagai sosok yang baik dan perhatian dengan para abdi dalam. Mendiang menjadi suri tauladan banyak pihak. Orangnya sederhana, jadi sangat memperhatikan sekali kaitannya dengan para abdinya, kemudian juga beliau itu senang kaitannya dengan seni budaya, pengembangan-pengembangan, ya itu. Jadi beliau betul-betul ini merupakan suri tauladan sebagai pengagum, sebagai yang di depan betul-betul ini sangat mengagumkan. Sangat kita sebenarnya kita bersama-sama untuk raja yang patut kita suri tauladan ini, terutama dalam hal masyarakat maupun mengurus kegiatan-kegiatan keraton di wilayah itu, terutama Mangkunegara. Jenazah akan dimakamkan pada hari Minggu pagi di Astana Girilayu Karanganyar, Jawa Tengah. Dari Solo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan.